COVID ni, saya boleh dikatakan hampir setiap hari ada pasangan-pasangan yang dah berkeluarga, yang dah ada anak, ada peniaga-peniaga datang kepada saya. Ada pasangan yang baru beli rumah, suami isteri baru beli rumah. Setelah 6 bulan suami dan isteri dua-dua diberhentikan kerja. Ada peniaga yang baru menjalankan perniagaan setelah buat pinjaman, kedai dah tak boleh buka, owner minta bayar sewa. Kesian, saya memang betul-betul simpati dengan apa yang berlaku dan musibah yang kita alami. Tetapi percayalah, Allah dah tetapkan rezeki kita setiap orang. Selagi dia bernafas, rezeki dia takkan putus. Maka apabila dia meninggal, maka rezeki dia tak akan putus. Percaya, mungkin ada hikmah yang lebih baik dengan apa yang telah berlaku. Sejak berlakunya COVID, kes bunuh diri orang Melayu paling ramai, orang beragama Islam, kerana tekanan hidup. Tetapi saya ingin maklumkan kepada rakyat yang mana ada masalah tertekan, tolong jumpa dengan YB kawasan ataupun carikan kaunselor untuk mereka luahkan dan mereka mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Tak ada masalah yang tak boleh selesai, semua boleh. Dan insyaAllah mudah-mudahan semua kita akan melawan COVID ini dan kita hidup dengan cara yang baru dan bangkit kembali untuk sukses insyaAllah dunia.